Hizbul Sialagan. Saya merupakan mahasiswa PPG pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2020. Saya merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Pematang Siantar dan saya akan mengikuti ujian kinerja. Selamat pagi semuanya, Ibu. Apa kabar hari ini? Thank you.
berlaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, bersih, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kaya tiga, memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk mencapai masalah. Yang benar-benar alat musik, ya yang sesungguhnya. Nah,
dasar pemerintahan itu bisa kita lihat kalau mereka menghasilkan sistem yang menggunakan tangannya dari seluruh tangan dan seluruh tangan sarang kaki dan juga teman-teman dari seluruh itu kecap atau apa yang lainnya. Jadi dari yang kita lihat mereka lebih banyak hanya dari instrumen sebetulnya vokal ya, kemudian mereka. Jadi itu kenapa orang itu juga bisa mengalami orang kita, ya kan? Oke, itu jadi jangan mau kalah sama mereka ya. Ya, itu tadi pertanyaan video. Nah, kemudian tugas kita, saya mau kali berbicara ya. Thank you.
Thank you.
kalimat apa yang sudah terjadi selama ini? Kita kasih kopi presentasi yang sedikit ya. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana penampilan dari pengetahuan yang dilakukan oleh kami. Dan kita bisa melihat tadi berbagai macam alat fungsi media yang kami gunakan untuk dalam penciptaannya. Contohnya ada yang kita lihat ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan gelas, ada juga yang memakai gitar, dan juga ada yang memakai para silam silam bahkan tadi ada juga suara-suara seperti kereta api atau bagaimana juga. Nah, sini juga tadi kita bisa lihat bagian kesannya ada juga yang sudah pakai patung, ada juga yang pakai motor ringan. Nah, ini juga salah satu bagian dari kreativitas dan bagus di lemparan. Nah, ini di bagian patung yang terakhir dari kami bersama-sama. Itu juga bisa kita lihat bagaimana makna dari lagu itu sendiri adalah suatu ajaran untuk para kita generasi muda untuk terus mencerita berjuang keras karena itu ada kita lagi masa depan itu adalah kita para generasi muda. Nah, alat musiknya itu tadi bisa kita lihat kita ada pakai gitar, ada gitarnya dia tadi, ada juga di bagian sekolah-sekolah di dunia ada di klubi juga musik-musik kontemporer dan juga tadi dengan berbagai gerakan-gerakan yang ada. Nah, jadi itu adalah kreativitas dan bagus. Kiranya apa yang saya gunakan tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan itu yang tangan bapak ini tadi. Dengan
bahan-bahan dan semoga dengan apa yang sudah kita pelajari ini kita menjadi murid yang semakin ekspresif, semakin bisa mengembangkan diri dengan apa yang sudah kita miliki, yang sudah didapat oleh guru kita. Dan ini bisa menjadi membuat kita menjadi pribadi yang lebih berbakti sesuai dengan apa yang kita lakukan sama orang dari jadi dari kombinasi mungkin teman-teman dan juga teman-teman Thank you.
Selamat pagi semua.